teman-teman, dan kali ini aku mau lanjutin ke Wanjai ambil visa karena visaku udah turun. Tadi habis sarapan ya, jadi meluncur ke Wanjai. Dan ini sudah nyampai dan kebetulan aku harus menunggu jam 3:30, maksudnya 3:30 aku nunggu baru visaku bisa diambil. Dan ini antriannya itu diacak, jadi kebetulan kalau memang 10 menit ya 10 menit langsung bisa diambil. Dan aku kebetulan dapat yang 3:30 ya teman-teman. Ada juga yang 5 jam, ada yang 4 jam ya, tapi nggak apa-apa. Yang penting visa sudah turun dan udah bekerja dengan tenang. Yang pasti udah nyaman, gak kepikiran. Jadi bismillahirrahmanirrahim, niat bekerja, semoga sukses dan finish kontrak sampai 2 tahun. Nah, beginilah suasana imigrasi hari ini. Dan aku kebetulan nunggunya lama banget, perut lapar lagi, dan nyari makan dulu ke bawah ya sambil nunggu antrian karena capek banget ya berdiri di dalam. Dan setelah itu balik lagi ke imigrasi. Nah teman-teman, seperti inilah suasananya di imigrasi, ramai banget. Dan untuk teman-teman yang mau datang ke imigrasi ambil visa, sebaiknya makan dulu, jangan lupa sarapan ya, takutnya nanti nunggunya kelamaan bisa lapar dong. Oke teman-teman, kiranya seperti ini saja info dari saya. Semoga bermanfaat. Salam sukses selalu dimanapun berada, dimanapun teman-teman berada, semoga sukses dalam segala hal. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.